minta duitnya be. Ndang langsung vlog yo. Langsung vlogan gak mau. Menurutmu piye? Nek kowe tak takoni yo, tak takoni. Aku pernah diujat masalah iki lho yo. Piye masalahnya? Hah? Masalahe kowe gak dianggap ngene. Alah. Jadi kucing ini cuma iri mergo kancane nampa saweran dan sebagainya. Masalah. Kuwi nang lab apa nang gak yo nang kontenku aku pernah pernah gawe konten nang ambek Rindang nang bisa prank kok. Karena aku ingin ini loh, nah adik pengen awet ya, adik-adik kita tuh punya channel YouTube, adik sebagai konten kreator ya minimal adik dalam satu hari, dua hari, satu hari itu minimal adik wajib konten apapun itu kontennya, berapapun itu penontonnya. Oke. Nah gue menurutmu gue, iya menurutmu, nek iya, tapi masuk kan uang sing YouTuber kayak undil-undil gitu. Nggak boleh undil-undil, kita anggap undil-undil gini. Soalnya Bi, ini yang pikiranku ya, ya suatu saat mereka itu yang akan memberikan sawaran kepada kita. Suatu saat tidak menutup kemungkinan muncul YouTuber lain yang lebih menarik, lebih kreatif, lebih kreatif. Suatu saat mereka itu akan beralih ke sana. Yuk beralih. Yuk. Ya, ini loh. Wei, kelingan omongannya Mak Damis lah. Kamu buatlah konten seolah-olah tidak dia melihat. Benar lah. Iya nek kula memang kula pas posisi kuwi pernah namanya kamu kono, itu dijadikan istilahnya konten kreator. Ya opo ya terserah. Orang itu punya pasaran tersendiri. Kayak kula misalkan ngeblok masalah kehidupan sehari-hari ning alas. Ning kerjaan, iya ta? Monggo. Kayak kucing, manuk, iya ta? Tunjukkan wajah mereka. Ini guys, Dek. Saiki tak ngene. Tur, kene maksudnya Dek. Maksudku ngene loh. Kamu buatlah konten seolah-olah orang itu tidak melihat. Yo gak ngono maksudnya ngene. Ya tetep wae kreatif. Gali yo. Tak gali ngene. YouTuber Kenongorjo itu punya ciri khas ternyata setelah tak maksudnya we pernah menganalisa berarti. Pernah menganalisa berarti. Ternyata orang-orang yang di luar sana itu tertarik dengan YouTuber Kenongorjo itu karena kekompakannya Dewi. Misal kowe kolek babi aku, doyok kolek babi kowe, doyok kolek babi aku, doyok kolek babi Andi, doyok kolek babi Sopo, itu ternyata menimbulkan rasa apa ya daya tarik dan itu mempertahankan algoritma ternyata loh. Ini dari awal wis diomong pecah kuwi lan pikirane njobo to lho. Iya, cacah rungokne sing jenenge cerewet. Wis seneng aku, seneng. Ngene lho. Kan pernah dikatakan YouTuber Kenongorjo itu tidak akur, bener ora? Tapi ternyata kan enggak. Ngono lho. Lah saiki sing kandung masuk iki ngono kuwi. Saiki mereka itu tidak yo seneng njobo ngarane piye-piye. Ah, memahami trik misal aku lho, misal itu kan sebatas konten toh. Iya, awake dhewe. Iya, kaya ngene lho, yo. Aku kok kon intrik musuhan ambek kulot. Lah kulot lho, dulur nek ambek aku. Lah kuwi lho, ya itu nek lorone dheke kan padha lara aku lho yo. Arep apa piye-piye ikatan dulurku dhewe dheke terlalu abot. Nek musil misal dalam artian di luar anu ya maksudnya gaya konten ya aku sesuai gaya aku menyerang kulot nyerang aku sesuai tapi dalam artinya ketika ini ngapa toh yes, burek bad light ora ketok kue ini apa gak nyantai tak kono kue kulot lewe tak lokno model piye mau nesu nih ambil aku waduh ya kaya dia ngelokno aku ada model piye gak mungkin aku nesu lagi mergo ngene lho ya. Wedes ki sak lombok pira tong ya. Wedesmu copot to nek kopyok banyu. Payah. Tapi nek kowe iki tak takoni kowe gawe konten nggo tak takoni menurutmu Adewi terlalu bersandar pada live menurutku piye yo? Jawaban yo. Yo ora lah aku kan gak bersandar karo live. Aku ki kena waktu ya lah menurutku yo mending yo ngonten lah aku ngonten nak live yo arang aja itu aku sing jujur YouTuber yo piye ah bener kan aku tau dianu piye cilek sik tadi cilek sik lulus sik le
Lalapan bokok. Selek malah. Kowe ngomong sik. Kowe kowe kok wong arek ngomong kok ora sido. Pak Didi jangan terlalu sering live. Ngono. Ayo aja sering-sering live. Buat video-video vlog nanti baru diselingi live ngono. Nah. Ya padha omonganmu. Ya mangkane kuwi. Wong kuwi sing YouTuber dilokne wong. Aku itu wis iso nilai. Ya wilah. YouTuber kena ngorejo piye? Kuwi terutama si Tok iki ndak sundel-undel. Ya wilah. Napa iki? Lipe. Lipe. Doyok iki gak iso dik, ngono dik. Aku aku tak belani doyok dalawari. Oh, pilano ora apa-apa. Doyok iki kan karena kesibukan kerja juga. Dia mungkin mungkin ngene. Dalam artian mungkin doyok secara pribadi ngene. Aku nek nge-vlog nek ambil orang random, aku kadung kesel-kesel nggawe vlog ternyata gak ada dilok. Mungkin pertanyaan mungkin lo ya, sik to. Mungkin ning atine doyok ngono kuwi. Dan itu kowe kan gung pernah dadi konten kreator, Dik. Kowe kan dadi talent. Ora wae dadi konten kreator ya tetep iso nilai. Ngono, Dik. Dadi konten kreator Dik ya. Tak kasih saran akun YouTube panjenengan jangan sering live, karo sering live nanti penonton turun, view menurun karena keseringan live dan tidak penasaran dengan akun panjenengan. Memang wi bener, wi bener. Lah ya kan padha karo nyanu to. Terus lagi ngene, Dik, ngene, Dik. Seorang konten kreator Dik ya, dia pernah koyok doyok yang mungkin merasakan ini. Aku duwe ding ini, aku ngonten. Gitu. Wi lho, wi. Tercela ketika wis konten dadi. Gak ngomong enteng. Tapi nek terus terang yo, ya dhewe yo ya. Ketika dhewe sing delok saiki, kowe pernah miso gak? Jujur. Aku gak miso, cuma yo oh tibaan ngene, tibaan lak karo wong gak ngene. Yo enek tapi aku ngene berarti lak karo wong random ki berarti wong-wong wi gak tertarik. Yo, berarti ana perasaan kecewa kan? Yo, kecewa tapi aku gak miso, cuma yo kuwi. Adalah rumus matematika yo. Yo, adile salah saiki adek kudu bener sesuk. Tapi lak mbek Caca sing delok view-ne mesti nah, wi kita kembalikan lagi, kembalikan yang kowe kena ojo itu. Kolab. Yo. Iya deh, kolab. Kowe aja ngomong nganu ya mutusi kolab ya. Saiki kowe lak memburu ekonomi selain oh, orang konten yo sik 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 ya wi lho doyok itu harus mementingkan apa sing iso dibayar saiki ngene lho dek iki istilah ngene lho apa sesu sing tak liwat nah pikir aku kuwi tapi betul tapi kowe yo kudu gondelono ngene yo iki penting bangun ya wi masukan oke wis kontenan sapa lah yo terus lah enak sing dulu ya wis ikhlas jadi pas tuh ganti lho kita tuh istilahnya dulu entertainment iya gak sih kali aku entertain itu apa sing disuguh nih oh jangan kan kawai dewi soalnya posisi ini orang-orang di atas sana tuh kadang-kadang enak orang yang sing respon gak agak kok sing kita aktif neng YouTube ini sing kita maksudnya dalam artian umurnya di atas 40 ya jelas kita ini aku ambil iya sing ini Mas Dian aku ya orang ngomong kan umpamane aku ngonten tentang pekerja aku, wong mikire alah doyok paling kontennya mur tentang pekerjaan ini ini kan akhirnya bosan. Yo, nek kowe to yo. Yo, nek kowe kerja, nek kowe kerja, nek awan gak ngonten menurutmu, engko kira-kira viewmu gak ngangkat yo. Pas bengi ya kan aku apa sekali tempo selingi pegawaianmu tunjukkan saya tuh bukan konten kreator tok iso aku juga mencukupi keluarga saya itu bukan dari YouTuber tok. Aku juga nguli gitu. Lah ya mulakno kan aku tak selingi. Kehidupan kuwi aneh gitu. Wis tak alami ning kono. Kulo te ora ngeblok tok. Dek yo babat njai baon gitu ta. Kerja ning ngene bendungan yo dikonten. Tapi adik gak pas. Pasogatine mbok delok syukur gak mbok delok syukur. Tapi adik ane ya loh ya, aduh ini ngelempar konten di delok mboyak, di delok karepmu syukur lah karepmu kan gak pernah peduli ya aduh ya emang kan mungkin misal sing delok saiki oh yo, mungkin konten kita ya, gak menarik ya, kurang ya, menarik iya enggak itu terus iya malah menjadi pembelajaran yo, konsistensi kan tapi memang ada kalanya gini loh aduh kan menciptakan konten sing sesuatu hal baru
Iya toh? Memang itu kehidupan kita sehari-hari lho. Nyapoan ngono. Kan ngene toh. Kowe kudune koyo dhewe tau petuk Mak Damis toh. Mak Damis kan ngomong. Iya. Seolah-olah kamu buat konten enggak ada yang melihat itu berarti tek. Iya. Betul. Wi ilmu betul wi. Nah, makane kan kan wong iki wong iki mau kan ngene toh. Iya. Tak omong dik mau, tak nggih nutup kebutuhanku sehari-hari kan. Iya. Akhirnya kan ke situ. Iya, Cik. Aku iki lho yo nguli, aku ora YouTuber tok. Kaya kowe dhewe baon. Iya ta? Kowe manuk lho. Kaya aku iki tarik aku yo bakul sego goreng. Iya. Itu juga enggak masalah. Tapi pernah gak iki adik ngomong jujur-jujuran. Ternyata efek YouTube iki kanggone adik luar biasa. Ya. Luar biasa pol, luar biasa. Percaya. Iya ta? Adik gak pernah ngira lho, adik kadang di luar sana itu mereka itu menganggap kita itu sebagai artis, masuk artis lokal. Terserah mereka. Iya terserah ya, ya. Mereka. Iya pernah lot. Ya. Ini kan terserah mereka yang menilai. Ya, padahal, padahal ya, padahal ya. Adiwi merasanya kayak aku kue sotik ini biasa ini loh. Ini loh, ceng, kita cuma ngono, kita keliru. Tangkep kita keliru, keliru nih gitu. Awak cerita gini, kita bisa dikenal dunia luar ini sekolah kira. Iya, iya, cuma ini loh. Tapi anggap kita kan tidak merasa kayak itu bukan artis. Tidak, awak Adiwi. Kita kue dek, anu kue dek, anu pulot, aku. Misal ya dek, anu pulot tadi. Misal metu Adiwi Carban. Anak wong nyopo Adiwi padahal Adiwi perasaan Adiwi ya nek arep nyopo Adiwi monggo los. Iya ta? Iya to? Iya ora? Kadang jire ngono kae sungkan arep nyopo. Nah, pertanyaan iki los, los bro, los bro arep nyopo. Mungkin penilaian mereka gitu kita itu sudah artis. Padahal kita ya seperti biasa. Tok oyo-oyo ngene iki. Warga sipil bro kita, bro. Anak seperti biasa, aku melihat bro. Mas Doyok kerja di Mas Tati tahu pernah enggak tahu komen vlog. Doyok dhewe ya kuli. Yo. Aku kuli, Bos. Saiki kentakine mejen. Lah lho. Iya toh? Iya. Diakoni ora? Takoni yo, Dik. Saiki kowe saiki kuli. Dijo penutup apa? Yo bendina kebutuhane to, Bos. Wis gak usah sing penting awake dhewe kreatif. Iya. Makane karep kuli. Nek misal wong di daerah sekitar atasane pilangkang ceng taruban yo ya. Ora usah sungkan. Iya, perasaan sungkan. Tegur siapa saja, Bos, tegur saja, gak apa-apa, Bos. Kang ngono iki gak iso lho. Wong iki ojo sungkan, yo bener we, ojo sungkan mbek aku. Tapi wong iki kadang-kadang tetap silo ganggu. Iya, ganggu. Makane dengan anak kontennya doyok ya karepku misal ya muka-muka lah yang dulu merasa sungkan lagi so biasa lah biasa lah gak usah kita bukan artis kita seperti biasa ya ini anak-anak ngopi bareng anak teh bareng dewi bareng ngopi bareng ya pernah lah dan satu lagi kalau orang luar mengatakan disitu berkenokrosi tidak akur bohong semua kita akur karena sebelum ada YouTube kita selalu kompak seperti ini bro ya adep sampe ngomong gitu dikur sak wajan barang dipangan bareng-bareng bro ngono bro. Yes, yes Lur, terima kasih selalu dukung YouTuber Kenongarjo. Jangan lupa-lupa terus ditonton channelnya YouTuber Kenongarjo bro. Jangan lupa ditonton channelnya YouTuber Kenongarjo bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cep.